Namun setelah setahun 4 bulan di bawah kerajaan campuran PHBN ini, peruntukan per kami yang dipilih oleh rakyat dengan sah tidak pernah diberikan walaupun satu sen. Tentunya ini sangat menyukarkan kami dan rakyat kami. Ada di kalangan kami ahli-ahli panel sebelah sini telah jatuh kepada B40. Selang beberapa hari airline masuk. Oleh itu ucapan ini merupakan sebuah pesan. Pesan yang ingin saya bawa ini adalah pesan untuk sebuah negara yang menyayangi dan kasih antara satu sama lain. Yang mana usahanya adalah untuk membereskan segala masalah rakyat ketimbang hanya pandai berjanji namun tidak reti menepati. Maksudnya Allah, sesiapa yang mengurusi satu perkara umatku lalu ia menyulitkan ummah, maka persulitkanlah dia. Dan sesiapa yang mengurusi perkara umatku lalu ia memudahkannya, maka permudahkannya. Tentunya ada makna yang tersirat di sebalik rukun negara ini. Namun di luar sana mula kedengaran gugatan yang cuba mengguris agama dan bangsa. Saya ingin menegaskan, jangan dimulakan percikan api perkauman dengan menyentuh isu-isu sensitif yang akan menyebabkan ketegangan kaum. Bagaimana orang bukan Islam perlu dilibatkan dalam mahkamah syariah? Apa rasionalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu izinkan Kolakrai memanjatkan rasa kesyukuran kerana diberi peluang untuk turut serta dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja, dan Kolakrai mengambil peluang ini untuk menjunjung kasih kepada Puan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebagai raja yang bijaksana dan selalu memberati denyut nadi rakyat, tentunya kemakmuran Malaysia dan kestabilan ekonomi amatlah diambil berat oleh tuanku. Patik dan rakyat Kolakrai amat beruntung dapat bernaung di bawah pemerintahan tuanku. Semoga agama, bangsa dan negara ini terus di bawah rahmat Allah. Hendaknya dirgahayu tuanku. Pokok rambutan tepi kolam, buah dipetik hari-hari, intan menikam berselang nilam, cahaya melimpah dalam negeri. Tersini dia pertua, di dalam titah diraja, tuanku menyeru agar kita bersatu hati, berganding bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Namun setelah setahun 4 bulan di bawah kerajaan campuran PHBN ini, peruntukan per kami yang dipilih oleh rakyat dengan sah tidak pernah diberikan walaupun satu sen. Tentunya ini sangat menyukarkan kami dan rakyat kami. Ada di kalangan kami ahli-ahli panel sebelah sini telah jatuh kepada B40. Selang beberapa hari airline masuk kerana terpaksa diagihkan bersama rakyat, terutama di awal musim persekolahan seperti ini. Perlu diingat, dunia ibarat roda, siapa pun tidak akan kekal selamanya. Tiada siapa boleh tongkat langit. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Oleh itu ucapan ini merupakan sebuah pesan. Pesan yang ingin saya bawa ini adalah pesan untuk sebuah negara yang menyayangi dan kasih antara satu sama lain. Yang mana usahanya adalah untuk membereskan segala masalah rakyat ketimbang hanya pandai berjanji namun tidak reti menepati. Sesebuah kerajaan semestinya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Akhirnya yang untung rakyat jelata kesemuanya. Peruntukan yang adil adalah untuk mengikut undang-undang dan janji, bukan semata-mata kerana kebaikan. Jika tidak diberikan, ianya telah melanggar janji dan mengenepikan hak dan undang-undang. Tuan Sri Pertua, bermula 1 Mac 2024, cukai SST sebanyak 8% untuk sebahagian besar perkhidmatan telah bermula. Nah, selepas ini akan bermulalah sebuah pesta kenaikan harga barang. Kalaulah hanya ini adalah kepandaian kerajaan pada hari ini, sebagaimana yang dibangga-banggakan sebelum menjadi pemerintah, selebihnya semestinya adalah satu bala kepada seluruh rakyat Malaysia. Kenaikan-kenaikan ini bukannya baru bermula. Ia telah bermula seawal Januari 2024. Kenaikan harga elektrik, cukai baru LVGT sebanyak 10% dan cukai baru CGT juga 10%. Manakala Februari pula mencatatkan kenaikan harga beras tempatan melalui pengumuman yang bercelaru yang sebelumnya pula hilang entah ke mana. Nak jadi apakah negara ini sebenarnya? Kenaikan yang berkesambungan ini seakan sebuah pesta di bawah pemerintahan Madin ini
ataupun rakyat di luar sana menggelarnya mahal dah ni. Solusinya hanya satu, naik harga. Di mana tanggungjawab sebuah kerajaan yang dilau-laungkan, menekan dan terus menekan tanpa bertanggungjawab. Nabi berdoa dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma man wala min amr ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashkuk 'alaihi wa man wala min amr ummati syai'an farafaq bihim farfuk bihim. Maksudnya Allah, sesiapa yang mengurusi satu perkara umatku lalu ia menyulitkan ummah, maka persulitkanlah dia, dan sesiapa yang mengurusi perkara umatku lalu ia memudahkannya, maka permudahkannya. Tan Sri Pertua, saya menyambut baik apabila Tan Sri Pertua memulakan sidang pengal ini dengan ikrar rukun negara. Tentunya ada makna yang tersirat di sebalik rukun negara ini. Nun, di luar sana mula kedengaran gugatan yang cuba mengguris agama dan bangsa. Saya ingin menegaskan, jangan dimulakan percikan api perkauman dengan menyentuh isu-isu sensitif yang akan menyebabkan ketegangan kaum. Bagaimana orang bukan Islam perlu dilibatkan dalam mahkamah syariah? Apa rasionalnya? Bagaimana sebuah kampung yang tidak sampai satu tahun mahu diangkat sebagai kampung warisan? Dan apa yang lebih mengguriskan ialah kenyataan seorang ahli politik veteran bahawa jawatan Perdana Menteri tidak semestinya daripada bangsa Melayu. Apa makna semua ini? Tidak cukup dengan itu, Tan Sri Pertua, Bak Kutih telah diangkat sebagai sub warisan. Ini sebuah kegilaan yang tak bertepi. Dalam masa yang sama, kenapa gugatan ini hanya dipandang sepi oleh pihak berkuasa, sedangkan pihak sebelah ini, sedangkan kalau pihak sebelah sini yang membicarakannya, secepat kilat tindakan dilakukan. Baru-baru ini, pada 20 Februari 2024, Menteri Komunikasi melancarkan kod etika kewartawanan yang diolah. Apa makna diolah? Adakah ini merupakan kod etika yang bertujuan untuk mengekang pihak wartawan yang melaporkan berita yang tidak ranum untuk kerajaan pada hari ini? Ini satu lagi contoh yang menunjukkan kerajaan hari ini cuba menjadi kerajaan yang cakap tidak serupa bikin. Kalau dulu cakap berdegar-degar, media perlu bebas, sekarang bila kamu berkuasa, kamu cuba mandulkan dunia kewartawanan. Tan Sri Pertua, dalam isu Kelantan baru-baru ini, pengurusi bersama Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kelantan Yang Berhormat Setiawangsa telah mengumumkan Kelantan bakal mendapat 92 projek baru. Saya ucap terima kasih atas pengumuman ini. Tapi apa yang saya teliti daripada pengumuman tersebut hanyalah penerusan projek-projek lama seperti projek Lebuh Raya, Kota Baru Kuala Kerai, menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra dan projek laluan rel Pantai Timur ataupun ECRL. Apakah yang dimaksudkan 92 projek baru tersebut? Mohon YB Sinawasa perincikan. Kelantan sentiasa menjadi tumpuan dari dulu sehingga sekarang. Dulu kerajaan BN, sekarang kerajaan PHBN. Serangannya sama. Isu Kelantan mundur, negeri paling miskin, rentak yang sama dimainkan, tetapi solusinya tiada, dera dan terus menyeksa tanpa henti. Terbaru kenyataan Menteri Dalam Negeri bahawa Kelantan negeri paling tinggi mencatat kes jenayah seksual kanak-kanak. Apakah benar kenyataan ini? Adakah kemungkinan di Kelantan pelaporannya tidak disembunyi, maka angka tinggi berbanding negeri lain? Dan apakah tindakan pihak kementerian ini lebih penting bagi sama-sama berganding bahu menangani isu ini?